lagi dengan Dedi. Kali ini kita mau membuat menu spesial siomay komplit. Siomaynya kita memakai ikan tenggiri, kemudian nanti kita memakai sayuran, ada kol, ada mare, ada kentang, dan campurannya nanti untuk siomaynya agar lebih empuk kita akan memakai labu siam. Jadi nanti siomaynya itu nggak ketika dingin pun masih tetap empuk. Kemudian nanti biar lebih komplit kita pakai tahu, kita pakai telur yang direbus, pakai pangkit, dan kita mulai saja untuk membuat adonannya terlebih dahulu. Pertama, tenggiri 300 gram kita masukkan ke dalam food processor. Kita masukkan bawang putih. Bawang putih ini 2-3 siung aja tergantung ukuran bawangnya. Kita tambahkan garam, jangan terlalu banyak, sekitar 1 sendok sampai 1,5 sendok teh saja atau sesuai selera. Selanjutnya, agar lebih gurih, kita tambahkan sedikit gula pasir. Jadi gula pasir ini berfungsi sebagai penyedap alaminya. Ya. Kita proses dulu hingga halus. Kita proses. Proses perlahan seperti ini agar bumbu-bumbu menyambung dengan rata. Dan nilainya menjadi halus. Ini sudah halus. Nah, hasilnya seperti ini, sudah halus. Oke, sekarang adonan tenggirinya sudah halus seperti ini, sudah tercampur rata dengan bumbu-bumbu. Kita masukkan tepung tapioka. Jumlahnya kira-kira 100 gram atau kurang lebih lah, disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini kita aduk dulu sedikit-sedikit dulu seperti ini. Kita aduk perlahan. Kita tambahkan sedikit lagi. Kita aduk aja, jangan terlalu diaduk dengan kuat agar tidak terlalu halus. Ini dia adonan siomay sudah jadi, nampak pekat dan halus seperti ini. Jadi ini adonannya, konsistensinya sudah bagus, nanti menghasilkan siomay yang kenyal tapi empuk. Selanjutnya kita pakai cetakan, bisa cetakan mangkuk kecil atau cetakan bolu kukus seperti ini untuk mengalasi kulit pangsitnya agar lebih kokoh. Lalu kita masukkan adonan sedikit saja atau sesuai selera. Kita masukkan ke kukusan. Bentuk siomay itu sebenarnya sesuai selera aja sih. Bisa dibentuk seperti dimsum biasa yang untuk agak bulat, atau mau dibentuk bunga, apa sesuai selera. Nah, selain dibentuk pakai kulit pangsit, kita juga bisa memasukkannya ke dalam pare. Untuk yang suka rasa pahit-pahit seger, kita masukkan ke dalam adonan pare seperti ini. Nanti akan terasa enak sekali, memberikan kombinasi rasa yang unik, ada sedikit pahitnya. Oke, sekarang kita mau buat saus siomaynya pakai kacang. Kacangnya sekitar 250 gram. Kemudian bumbunya kita memakai cabai merah, kita pakai sekitar 6. Kemudian bawang putih yang sudah digoreng sekitar 3. Cabainya juga digoreng supaya saus kacangnya lebih sedap dan tidak amis. Oke, sekarang kita haluskan cabai sama ininya, apa, bawang putih. Kita haluskan. Kita buat dulu sausnya. Kita masukkan air sekitar 2 sendok. Kemudian kacangnya kita masukkan semuanya. Ada yang suka masih agak sedikit kasar, jadi suka-suka aja. Selanjutnya bumbu kita masukkan. Cabai dan bawang tadi agar lebih harum. Oke, selanjutnya kita masukkan gula merah. Gula merah ini juga sesuai selera, sekitar 50 hingga 100 gram. Lalu kita
Selanjutnya kita tambahkan garam sebagai penyedap rasa. Garam ini sedikit saja. Nanti kita masak, kita cicipin. Kalau kurang kita tambah lagi. Oke, selanjutnya tinggal kita tunggu saus ini sampai mengental dan meletup. Oke, ini dia saus kita sudah mengental dan meletup-letup dan sudah harum sekali bumbunya. Siomay juga sudah matang. Ini semuanya sudah siap. Ada siomay pangsit pakai kulit pangsit, ada siomay pare, ada kol, ada telur rebus, ada kentang rebus, dan ada siomay tahu. Nanti kita sajikan dengan saus sambal sesuai selera. Dan jangan lupa, ini yang membuat siomay harum, jeruk limau. Oke, sekarang kita sajikan sesuai selera ya. Mau suka banyak siomaynya boleh, mau suka tahunya boleh, mau suka parenya boleh. Lihat aja, ini saya kasih dua-dua. Jadi ini hidangan yang sangat bergizi. Satu piring sudah lengkap, ada karbo, ada protein, ada sayuran. Dan telurnya bisa kita potong-potong nanti waktu penyajian. Seperti ini. Oke, sekarang kita siram saus di atas siomaynya ya. Tinggal kita saus pakai. Oke, kita sudah waktunya plating. Ini siomay sudah lengkap, ada jeruk limau. Jeruk limau itu kita gunakan untuk ukuran waktu kita makan siomaynya. Sesuai selera ya, sausnya mau banyak, mau sedikit. Oke, seperti ini. Yap, sudah siap siomay kita hari ini. Siomay komplit ala Diani. Jumpa.